Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya nak cerita hari ini adalah berkenaan dengan keris. Sebab apa? Jika kita lihat, masyarakat Melayu sekarang takut dengan keris, sedangkan diorang sendiri pun tak tahu apa yang mereka takutkan sebenarnya. Okey, keris ni sebenarnya bukanlah senjata semata-mata. Keris pada zaman dahulu digunakan sebagai alat pengenalan. Sebab itulah masyarakat zaman dahulu, setiap orang itu mempunyai keris yang mana digunakan sebagai identiti atau perlambangan kepada bangsa Melayu itu sendiri. Okey, keris ni terdiri daripada pelbagai jenis. Antaranya keris Semenanjung, keris Bugis, keris Sundang dan keris Minang. Dan jika kita lihat pada zaman dahulu, jika seseorang itu keluar dari rumah tanpa membawa keris, orang itu keluar seperti dalam keadaan tidak berpakaian. Sebab keris pada zaman dahulu seperti kad pengenalan pada zaman dahulu. Dan jika kita lihat, jika orang Melayu dahulu berkumpul, mereka akan meletakkan keris di hadapan mereka. Dan apabila orang lain melihat keris yang diletakkan di hadapan mereka, mereka dapat mengenal status masing-masing. Sesebuah keris itu layak untuk dipanggil keris jika keris tersebut mempunyai syarat-syaratnya yang tersendiri. Yang pertama, sesebuah keris itu layak untuk dipanggil keris jika keris tersebut menyending ke kiri, yang mana jika dilihat daripada hadapan, keris tersebut seolah-olah menunduk, yang mana falsafahnya ialah tunduk, tunduk kepada Yang Maha Esa. Yang kedua, syarat untuk sebuah keris itu layak untuk dipanggil keris ialah keris tersebut haruslah mempunyai look, dan bilangan look pada sebilah keris itu haruslah ganjil. Contoh dia seperti 1, 3, 5 dan sebagainya. Dan bilangan look pada sebilah keris itu mengikut kepribadian yang terdapat kepada pemakainya. Contohnya untuk look 5, look 5 ini menunjukkan si pemakainya mempunyai kepetahan dalam berkata-kata, yang mana kebanyakan keris yang mempunyai look 5 dipakai oleh ahli agama ataupun ulama. Dan syarat yang ketiga, sebilah keris itu mesti ditempa sekurang-kurangnya menggunakan 7 jenis logam, yang mana jika kita lihat, keris Tamin Sari itu sendiri ditempa menggunakan 21 jenis logam termasuk meteor. Dan syarat yang keempat pula, keris tersebut perlulah ditempa secara lipatan dan bukannya menggunakan acuan. Kesimpulannya, keris mempunyai pelbagai fungsi, antaranya sebagai identiti diri. Dan keris itu sendiri ditempa sekurang-kurangnya menggunakan 7 jenis logam. Perkara ini berbeza dengan pembuatan pedang, yang mana dikatakan pedang terbaik di dunia dibuat hanya menggunakan 3 jenis logam sahaja. Dan jika kita lihat, keris Tamin Sari itu sendiri ditempa menggunakan 21 jenis besi termasuk meteor. Oleh itu, sebagai masyarakat Melayu, kita haruslah mengekalkan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, iaitu keris. Kerana keris ini mempunyai makna yang tersendiri dengan falsafahnya. Dan keris itu mempunyai rahsia yang tersendiri.